Tantangan memecahkan balon yang isi hadiahnya sampai 1 miliar rupiah guys. Dan ada juga zongnya guys. 500 perak. Tapi pastikan video ini mencapai angka 100 ribu like lebih. Karena semua yang like video Frost Diamond akan menjadi orang kaya ya guys ya. Jadi Frost Diamond sudah siapkan beberapa senjata yang akan kita gunakan untuk menghancurkan balonnya. Dan kita juga memiliki sebuah tantangan gaya yang akan kita gunakan ketika kita akan memecahkan balonnya. Dan di sini juga ada balon pouring yang sangat lucu banget ya guys ya. Ada yang marah, ada yang senyum, ada yang nangis, ada yang ketawa ya guys ya. Dan di setiap balon ini bakal berisi sebuah kertas yang dimana di dalam kertas tersebut ada 1000 rupiah, ada laptop gaming guys, ada handphone, dan hadiah utamanya adalah 1 miliar rupiah sebanyak 2 lembar ya guys ya. Siapakah yang mendapatkannya guys? Kalian tonton video ini sampai habis. Nah, kalian tebak di kolom komentar, siapakah dari kita bertiga yang akan mendapatkan 1 miliar rupiah? Yang benar nebaknya di menit ini, aku bakal kasih love komentar kalian ya guys ya. Jadi, ketika kita memecahkan balon-balonnya guys, ini yang terjadi. Enjoy this video, subscribe. Kali kita bakal coba buat main tantangan lagi. Kita bakal memecahkan balon-balon pouring ini yang bentuknya ini lucu-lucu banget guys. Jadi di sini tuh Frost Diamond mau kasih bocil challenge aja. Okay. Jadi kita memiliki 6 buah senjata kecil. 1 2 3 4 5 6. Okay. Nanti kita bakal berurutan pakai senjata ini untuk memecahkan balon-balonnya. Tapi hanya satu kesempatan buat kita boleh mecahin balonnya. Misalnya kamu nyerang tapi nggak pecah balonnya, berarti gagal. Nah, karena di setiap balon ini bakal ada sebuah hadiah cil. Di mana hadiah ini bakal berisi uang, handphone, laptop, masih banyak lagi. Pokoknya kita harus selesaiin misi kita. Boleh bebas milihnya. Milihnya bebas, tapi dengan satu syarat, harus menggunakan sebuah challenge. Ya. Challenge di sini adalah gaya-gaya seperti ini, guys ya. Kalian bisa lihat. Ini duduk gimana caranya? Ini kayak bro, lu bikin kayak mana? Ini gaya apa nih? Bisa-bisanya nih bro ini bikinnya guys ya. Ini gaya duduk ini. Gimana? Ini kepalanya, ini kaki, gaya? Oh, ini iya, tangan cu. Duduk. Ini gaya OP cuy. Jadi lu kayak gini cuy. Lu nggak boleh. Berarti mana? Aku nggak. Lu nggak boleh melihat jadinya kalau gaya nggak, itu. Nggak boleh. Nggak cuy. Nah. Paling enak tuh gaya ini Jil. Gaya gini guys. Itu kayak gini Jil. Nah, jadi di sini Jil adalah balon-balonnya. Yang di mana balon-balon ini berisikan hadiah yang beda. Kalian bisa lihat di sini. Ini ada kayak kertas gitu dan di sini ada tulisan hadiah laptop atau handphone termahal. Dan di sini guys, ekspresi-ekspresi dari balonnya ada yang mata api, ada yang lagi beler, kelaparan, ada yang nangis, Cil. Dan masih banyak lagi guys ya. Dan di setiap balonnya bakal berisi hadiah-hadiah yang berbeda. Dan ada 1 miliar, Cil. Oh my goodness. Bayangin aja aku kasih 1 miliar, semoga aku yang dapat, Cil. Kau udah download game ini? Dah. Udah level berapa kok? 30. Cepet kali. Senjata kau apa, Cil? Yang... Wah, nanti kita mabar lah ya. Ini. Yang ini kah? Iya. Oke. Okay. Fighter. Iya, emang OP dari dulu. Emang OP dari dulu. Kalau aku tuh assassin, Jin. Tapi aku punya dua, assassin sama fighter. Ayah Busuk udah main belum? Udah aku main. Apa senjata kok? Biasanya acer yang panah-panah gitu. Panah apa? Ya panah-panah cinta itu. Panah cinta dia habis punya pacar baru, Jin. Nah, kita bakal langsung aja ke challenge ya. Cil, yang pertama di sini ada senjata assassin, Cil. Oh my god. Keren kali. Ini kalau kita dapat ini buat pecahin balon mungkin bisa, Cil. Kita langsung bisa lah ya. Gini, Cil. Gitu, Cil. Bisa. Ini aman, Cil. Ini aman. Ini plastik. Kau lihat. Plastik ya. Terus yang kedua, kita punya senjata wizard, Cil. Kita bisa sihir. Kau mau lihat ya? Kau mau lihat sihirku? Kau lihat, buat listrik kan? Jurus sihir. Yang selanjutnya Cil, ini dia favorit aku. Oke, favorit aku dulu. Favorit kamu juga. Ya. Apa namanya Cil? Kenaik. Mantap. Ini paling gampang sih Cil. Kita pakai senjata ini, dapet senjata ini, ngemecahin balon. Keculuan gitu dong, udah pasti kaca Cil. Ya. Tapi kalau kita dapat yang gaya yang susah, susah juga. Nah, selanjutnya ada senjata blacksmith Cil. Oh my god, ini juga senjata favorit aku nih. Ini kayak tank Cil. OP kali ini Cil. Mau dengar suaranya? Sakti nih Cil. Yang selanjutnya Cil, ada senjata freeze Cil. Shred, 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 shred
Yang terakhir, Cil, kelas kita ada archer, Cil. Kita bisa mana kayak gini, Cil. Kau lihat, belum ada burung. Ini. Mana? Oh, ini burungnya. Gila, ada burung kayak gini. Ini paling suka aku juga nih, kalau di challenge kali ini. Oke, kita langsung challenge aja karena Pro Stamen udah gak sabar buat dapetin hadiah-hadiah kita, Cil. Yang pertama, kita punya laptop yang sangat GG banget dan handphone yang sangat OP. Bahkan, tablet pun kita punya, Cil. Dan ada uang cash sebanyak ratusan juta. Kalau hadiah miliaran nanti di TF katanya. Oke, kita challenge lah langsung ya. Oke. Nah, kita langsung pilih aja siapa dari kita yang pertama akan memainkan senjatanya, guys. Jadi yang pertama kita akan menggunakan senjata tunaik untuk memecahkan bola-bolanya. Kita ambil dulu lah. Oke. Hong pimpa lahir gambrek. Ha. Bocil luar. Bocil luar. Satata. Yes, satu kedua. Ye. Aku yang terakhir ya, Cil. Kayak mana? Gimana lah, bocil bagian itu, Cil? Yang mana ini? Ya. Oke. Ini kau pilih dulu. Oke. Kau pilih yang mana? Yang ini, ujung. Yang ujung? Ya. Oh, komur. Oh. Wih, gila dia gaya gini, guys. Wih. Gaya tidur, Cil. Gaya tidur ini. Gaya tidur ini, Cil. Wih, mana ada ini? Ini berdiri, Pro Stamen. Gimana ya, bocil? Berdiri, tidur itu ya? Tidur kayaknya itu, Cil. Ya udah. Ntar kalau aku dapat itu berdiri ya. Ya udah. Kau langsung pilih dulu. Kau pilih yang mana? Yang ini. Yang mana? Soalnya. Yang ini. Ya. Balon yang ini, guys. Oke deh. Langsung aja, Cil. 3, 2, 1. Mana kertasnya? Sabar. Dapat apa tuh, bocil? Wah! 500 perak, Cil. 500 perak, Cil. Cil, kau mendapatkan 500 rupiah, Cil. Ini bonus lah ya. Nih, 500. Sekarang giliranku kan? Oke. Kau pilih yang mana? Ayo, Bu Cil. Aku pilih yang... Tunggu apa tuh? Ini nih, yang menangis. Yang mana tuh? Ini, yang menangis. Ini. Ayo, Bu Cil pilih yang ini, guys. Langsung saja nih. Iya. Buka. Dapat apa, Bu Cil? Bukain, Cil. Cil, dapat HP dia, guys. Wow. Cil, itu harusnya aku, Cil. Yeay, iPhone 11, Cil, ada di tanganku. Aduh, sekarang giliran gue dah menggunakan senjata jagoanku, Cil. Karena Frost Diamond barbar. Aku pilih yang ini, Cil. Marah mukanya, Cil. Mukanya api ya. Ini aja yang besar, Cil. Besar. Tameng, Cil. Serangan. Ulti. Oh, lihat, Cil. Ini dia, Cil. Lihat. Apa ini tuh? Ulti. Sama api. Kau dapat 500 perak, Cil. Dapat laptop, guys. Gila. Wih, berat kali ya. Wih. Mantap, mampus. Kok kusipen dulu lah. Kulutin dulu. Dim. Boleh. Selanjutnya, Cil, adalah senjata keris, Cil. Oh my god. Siapa duluan kita mau pimpa? Bocil duluan, Pak. Oke. Bocil pilih yang mana nih? Yang mana? Nih, yang halus nih. Enggak. Yang mana? Yang ini aja dah. Yang mana? Nih. Ini mukanya apa nih, guys? Perasaan juga tuh. Wih, yang kaget. Ya. Yakin. Hey. Dengan tiga. Oh my god. Sekarang giliran ku, Cil. Aku gak mau kalah sama kamu, Cil. Semoga masih ada 1 miliar yang lainnya, Cil. Wah, bentar dulu, bro. Kita dari tadi lupa. Kita lupa gerakannya, Cil. Kok tadi lupa bawa gaya? Sekarang udah tantangan kedua. Jadi setiap tantangan tuh ada satu. Waduh, curang, bro, Cil. Kan udah lupa. Ya, bro, Cil. Jadi setiap tantangan itu beda-beda gaya, guys, ya. Yang mana tuh? Apa nih? Gak jadi. Harus kayak gini, guys. Duduk sambil tangannya Naruto gini. Naruto. Jadi ke belakang gini, Cil. Oke, lah boleh lah. Jadi bocil harus kayak gitu. Ayo bocil, let's go. Pilih dulu nih mukanya yang mana nih? Ini lurusin. Nih, aku yang ini aja.
Muka muka jenius nih. Ada bintang-bintangnya, Jin. Gimana kayaknya tadi? Naruto. Bisa. Gini nih. Coba kau lihat tadi gini kayak. Kayak gini. Oke, gini. Nah, bisa, Jin. Gini. Ayo, Jin. Bisa enggak? Bisa. Bisa dia, Jin. Kak. Coba kau satu lihat kayak Gojin tadi. Tuh. Lihat. 10 juta sih. Lumayan, coba dulu. Ada 10 juta dia 1 miliar. Oke. Sekarang giliranku deh. Aku pilih yang mana, guys? Aku pilih yang nangis deh. Ini kayaknya kayak gini-gini nih yang gede hadiahnya gitu ya. Ini emotnya nangis nih. Kau lihat, Cel. Kaya nerta. Kau lihat, Cel. Nah. Kau lihat, Cel. Mana dia? Kita lihat. Apa lagi? Tapi bocil 1 miliar. Ada miliar di bayar, Cil. Sebagai comeback, bocil 10 juta. Bros Demon, bocil 1 miliar. Bentar dulu, Cil. Aku mau ngasih tahu buat yang nonton nih. Buat ngedownload game Ragnarok X yang lagi kita mainin sekarang. Seru kan? Sampai kita nih bikin senjata kayak gini, Cil. Betapa serunya itu. Jadi, guys, sebelum aku mainin keseruan dari game Ragnarok X Next Generation, aku mau ngajakin kalian buat download dulu game-nya, guys, ya. Kalian bisa download lewat link di bawah, guys. Atau kalian bisa download di App Store atau Google Play, guys, ya. Dan aku bakal tungguin kalian buat main game ini, guys, ya. Dan kalian bisa add ID-ku Frost Diamond, guys. Oke. Nah, jadi aku mau jelasin sedikit, guys. Game ini adalah free to win ya, guys, ya. Jadi tenang aja nih, guys, ya. Buat player gratisan bisa juga main ya, guys, ya. Nah, buat kalian yang mau top up bisa juga, guys. Kalian bisa beli Kingdom Pass di sebelah sini karena aku sendiri juga udah beli dan ini keren banget, guys. Nah, jadi di game ini itu kita juga bisa memilih 6 job atau kelas dari karakter kalian sendiri, guys. Nah, kalau Frost Diamond tuh milihnya kemarin jobnya Swordman, guys, atau Knight ya, guys, ya. Jadi sekitar ada 6 job di game ini. Kalau Bocil sama ya Bocil kemarin Hunter, guys. Ya. Jadi setiap job-job ini memiliki keunikan dari skillnya masing-masing yang berbeda-beda dan sangat keren nih, guys. Nah, kalau kalian lihat nih, ini karakter aku nih keren banget, guys. Aku udah mainin dan aku udah level 28. Kita bakal coba buat upgrade Kingdom Pass dulu lah ya, guys, ya. Aku gak sabar nih mainin. Nah, aku mau dapetin skinnya ini, guys. Jadi di sini kita juga bisa beli-beli skin. Pokoknya kita bisa mendesain karakter dengan sesuai keinginan kalian ya, guys, ya. Oke. Kalau Frost Diamond sih udah suka sih yang ini ya, guys, rambut putih gitu kan. Nih Frost Diamond nih rambut putih tapi lagi dicat, guys. Ntar dulu, guys, kita beli glory dulu. Wah, kagak cukup nih. Kita beli level, kita langsung aja lah ya, guys, ya. Beli, habiskan diamond. Ada 21.000 diamond. Bodoh amat, guys. Kalau habis beli lagi. Kita tinggal beli, guys. Level 23 bodoh amat. Yang penting diamond habis, guys. Kita ambil semua lah ya, guys. Nah, di game Ragnarok ini juga memiliki beberapa koin atau diamond-diamond lainnya buat membeli item-item lainnya seperti yang di sini. Nah, jadi di sini aku punya 255.000 kristal. Nah, di sini juga aku punya sekitar 1.800.000 zeni, guys. Nah, jadi koin-koin ini buat kalian beli barang-barang atau item-item, guys. Nah, item-itemnya tuh di sebelah sini ya, guys, ya. Nah, jadi yang pertama itu ada jobnya Swordman atau Knight yang lagi aku pakai, guys, ya. Nah, jadi job ini tuh kalau bisa dibilang fighter-nya di game ini, guys, ya. Jadi kita itu petarung ya, guys, ya. Ini luar biasa banget sih. Nah, yang kedua itu ada Acolyte atau Priest, di mana skillnya itu adalah healer, guys. Jadi dia bisa ngeheal dirinya sendiri dan dia juga bisa ngeheal teman-temannya ya, guys. Jadi kalau kita satu party sama job Priest ini, itu sangat menguntungkan banget, apalagi pas kita lawan boss, guys. Oh my god, nggak bakal mati itu ya, guys, ya. Dan yang ketiga ada wizard atau mage, itu skillnya kayak sihir gitu. Jadi di damage-nya itu sakit banget ketika dia menggunakan skill-skillnya ya, guys, ya. Apalagi skillnya bisa digunain jarak jauh. Yang keempat itu ada thief atau assassin, guys. Jadi assassin ini kalau bisa dibilang yang paling barbar karena dia itu damage-nya yang paling sakit atau burst damage ya, guys, ya, kalau di game ini. Jadi kalau kalian ketemu assassin, mending jarak jauh aja ya, guys, karena dia juga bisa menghilang, guys. Bahaya banget tuh. Nah, yang kelima ada archer, guys, yang dimana archer ini atau hunter itu senjata itu adalah panah, dimana kalian bisa tembakannya itu jarak jauh dan damage-nya itu sakit banget parah gitu kan. Tapi darahnya tipis, guys. Jadi setiap job itu ada kelemahan dan ada kelebihannya masing-masing. Jadi kalau kalian suka jarak jauh, kalian pakai archer. Kalau kalian suka jarak dekat, kalian pakai swordman. Kalau kalian pingin barbar, kalian pakai assassin. Nah, yang terakhir, guys, atau yang keenam itu ada job yang namanya itu merchant atau blacksmith, guys, yang dimana senjatanya adalah palu. Nah, jadi job ini kelebihannya tuh banyak banget, guys.
Yang pertama itu kapasitas kalian atau backpack kalian bakal nambah karena dia bawa gerobak gitu di belakangnya, jadi kalian bisa lebih banyak lagi membawa item pada saat perjalanan nih guys ya. Nah katanya juga guys, merchant ini bisa membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga mahal. Zeni yang diperoleh bisa digunakan untuk menyerang, merupakan bagian paling penting dalam transaksi di dunia Ragnarok. Oh my goodness guys. Nah jadi itulah keenam job yang ada di game Ragnaroknya guys. Nah aku bakal ngasih tahu ke kalian gimana mainnya ya guys ya. Ini game juga seru banget karena kita bisa party ya guys ya. Jadi kita bisa ngelawan bos bareng-bareng sama teman kita. Makanya aku suka guys. Jadi guys, aku tuh mainnya di server Central Plane karena teman-teman aku apalagi bocil maya bocil bikin ID-nya di server ini ya guys. Jadi kita bisa mabar lah. Kita farming bareng gitu kan. Nah, di sini aku mau nunjuk ke kalian gimana caranya buat kita ngelawan bos bareng-bareng. Jadi di sini ada instant shower vault. Jadi ini aku bakal kasih tunjuk kalian gameplay dari permainan ini, seru banget apalagi kita bisa party sama orang-orang gitu ya guys ya. Oke. Nah guys, jadi di sini juga ada yang namanya tuh Odin Blessing, di mana kalau kalian di sini bisa farming dengan Zeni kali 5, XP kali 5, drop rate kali 5 dan stamina didapat 1:1. Bayangin ketika kalian farming di monster rekomendasi Arena Hunting, kalian bisa mendapatkan XP yang sangat banyak dan lootingan sangat banyak, bahkan Zeni sangat banyak ya guys ya. Kalian bisa lihat di sini tadi aku udah siang ini ya guys ya, dan darahku udah habis guys. Jadi nanti kita bakal lanjut dulu. Nah guys, jadi di Ragnarok juga bisa dungeon gitu guys. Nah, jadi kita di sini langsung aja coba buat main sekali karena di sini kita bisa ngelawan bos bareng player lainnya. Nah, jadi di sini kita bakal melawan monster-monster dan bahkan ada raja monsternya guys. Di sini ada normal dan ada hard. Jadi kita bakal mainnya di hard. Nah, jadi nanti kita juga bisa mendapatkan drop atau item random setelah kita mengalahkan bosnya ya guys ya. Dan ini bisa hoki-hokian guys. Nah, ini juga bisa ditradingkan sama player lainnya. Kalian juga bisa jual, bahkan kalian bisa beli kalau kalian belum dapat. Nah, jadi aku udah dapat patinya guys. Kita tinggal tunggu di play sama room masternya. Nah, setelah terkumpul dan di start sama masternya, kita langsung bersiap aja dan kita langsung main guys. Nah, jadi misalnya Odin blessing kalian belum penuh guys, kalian bisa dapetin blessingnya di sebelah sini. Kalian langsung klik ke mission board, kalian selesaiin misinya dan kalian bisa dapat Odin blessingnya ya guys ya. Nah, tapi di sini aku udah punya banyak banget dan aku juga udah jalanin misinya. Di sini juga ada ke Pontera untuk dapetin juga guys. Jadi pokoknya banyak banget deh. Kalian nggak bakal bingung guys, karena kalian tinggal klik aja, kalian udah otomatis jalan ke tempatnya. Nah, misalnya kalian udah dapat Odin blessing, kalian tinggal langsung klik rekomendasi area hunting, lalu kalian tinggal klik yang rekomendasi ya guys ya. Ingat, jangan yang sulit. Kalian level 28 pengen ngelawan level 29, kagak lucu. Nah, jadi di sini langsung udah direkomendasin sama gamenya. Jadi kalian nggak usah susah-susah atau kalian bingung atau kalian takut mati, karena di sini udah bener-bener direkomendasi sesuai dengan level kalian. Kalian tinggal klik pergi dan kalian bakal otomatis ke tempat monsternya dan kalian bakal farming di sana. Ingat guys, jangan lupa kalian hidupin yang ini ya guys ya. Kalau belum hidup berarti belum aktif. Jadi harus dihidupin. Jadi kalian bakal dapat benefit ini atau efek-efek ini ya guys ya. Dan itu nguntungin banget buat kalian. Nah, jadi kalau kalian sudah sampai tempat di rekomendasinya, nah misalnya kalian pengen tinggal AFK, kalian tinggal klik auto terus kalian pilih yang ini guys. Jadi kalian hanya menyerang monster yang kalian centang doang, jangan yang semuanya. Nanti siapa tahu ada monster level gede, kalian tinggal tidur kagak lucu guys. Nah, jadi di sini bisa farming sendiri. Nah, misalnya kalian udah gak ada misi lagi kayak Frost Diamond, kan udah gak ada misi lagi nih. Nah, kalian direkomendasiin untuk cari XP tambahan di Odin Blessing ini guys. Jadi kalian tinggal diam tidur gini, dia udah nyerang sendiri guys. Sampai kalian berhentiin, dia bakal nyerang sendiri. Nah, kalian juga gak usah takut mati guys. Kalian tinggal klik backpack kalian, cari potion darah ini guys. Kalian klik, lalu kalian auto potion. Jadi auto potion ini buat kalian itu ngeheal otomatis ketika darah kalian di persenan tertentu. Nah, kalau di sini aku setting 18% biar darahnya itu nggak mubazir guys. Kalau di sini itu terlalu mubazir ya guys ya. Kan darah ini lumayan gede nih. Jadi Frost Diamond settingnya di 18%, SP-nya juga di 18% ya guys ya. Jadi kalian tinggal tidur aja. Ingat, pastiin kalian bawa potion yang banyak ya guys ya. Nah, jadi kayak gini udah langsung leveling ya guys. Sebentar lagi naik level nih. Wuhui. Nah, kalau udah kayak gini guys, kita tinggal langsung bersiap aja dan kita bakal menuju, jadi namanya itu Shower Vault ya guys ya. Jadi di sini kita bareng teman-teman lainnya buat ngalahin bos yang ada di map ini untuk mendapatkan drop item yang langka-langka untuk menaikkan tingkat kekuatan dari karakter kita. Jadi semakin bagus item kalian seperti baju, senjata, itu karakter kalian bakal menjadi semakin kuat guys. Jadi sering-seringin aja nih main dungeon kayak gini buat cari item guys. Udah gitu kita bisa dapat XP yang banyak lagi. Nah, kalau lihat nih damage kita nih sakit banget guys. Tuh kalian lihat ya, ini sebenarnya kita numpang menang guys ya, karena teman-teman kita lebih gede levelnya guys. Mohon maaf nih, serang-serang aja dulu bro, serang dulu bro, kacrot. Kalau lihat nih kita bisa ngebuff biar attack kita nambah, buff lagi. Di sini juga ada pukulan ya guys ya. Nah, jadi di sini dia kita bakal lawan raja. Kalian bisa lihat ceritanya, kita lihat dulu lah, jangan di skip lah.
Semua pada skip, kita gak skip. Biasa lah ya guys ya. Frost Diamond paling suka lihat cerita-cerita kayak gini. Tuh, di sana ada kumbang. Kalau gak salah itu kumbang ya guys ya. Dia bakal keluar. Dan di sini tuh kayak apa, gua apa emas gitu guys. Gila, luar biasa. Namanya tuh Golden Thief Bug ya guys ya. Nah ini dia guys bosnya ya guys ya. Kita bakal kalahin dan kita bakal dapetin itemnya. Kita tinggal skill aja nih. Gila, ini teman kita udah OP-OP banget guys. Jadi gak usah khawatir ya guys ya. Nah ini dia bang. Nah ini rajanya mau ngeheal nih. Jadi kita gak bakal kasih dia heal. Ini kita bakal bunuh nih anak-anaknya guys ya. Kalau enggak, dia bakal heal dan darahnya bakal penuh lagi. Bro bro, di belakangnya bro. Sikat bro. Kacruot. Nah jadi kita langsung skill aja nih guys. Kita buff. Jangan sampai kena tuh skillnya. Kalau kalian bisa kena itu, langsung mati bisa. Jadi kalian hindari harus tuh ya. Nah, kita skill-skill. Langsung mati kan? Mati kan? Dia bakal ngedrop sebuah peti emas. Kita lihat. Nah, itu dia peti emasnya. Dan kita bakal looting, guys. Ih, dapet apanya nih? Ya ampun, kita nggak dapet apa, guys. Wah, dia yang dapet Megastar. Bisa-bisanya nggak dapet apa ya, guys. Ya udah nggak apa-apa ya, guys. Jadi kayak gitulah gamenya. Aku tunggu buat kalian download game Ragnarok X Next Generation sekarang juga, guys. Misalnya kalian bingung downloadnya gimana, ada linknya di bawah, guys. Kalian bisa klik itu atau kalian bisa temuin di pencarian di Apple Store atau di Google Play. Kalian ketik Ragnarok X Next Generation, guys. Kalian download sekarang juga. Aku tunggu kalian, guys. Selanjutnya, Cil, adalah senjata wizard. Ini, Cil, kok pakai senjata ini? Woi, susah nih, Bucin. Prosiman, Bucin. Melawan kelasnya di wizard, Prosiman. Kamu melawan kelas wizard? Nggak bisa? Nggak bisa. Jobmu apa? Kenaik. Ya, jelas susah, Cil. Dia jauh, Cil. Kamu jarak dekat, Cil. Atau kamu yang cupu, Cil? Gimana, Cil? Walaupun apapun yang kau pakai, asal kau main jago-jago. Cil, kau mau curang lagi? Kau pilih dulu nih. Eh, kartu dulu. Ini Bucin langsung milih-milih balon nih. Nih! Udah enak dia dapat 1 miliar. Apa tuh? Nggak bisa duduk. Gaya apa nih? Gaya duduk. Oke, okay, let's go lah, Cil. Let's go. Gini kan? Iya, iya. Kau pilih yang mana? Kau pilih yang mana? Yang itu kan? Iya, ya, cerdik soalnya nih. Mana cerdik? Kita lihat dulu, guys. Oh iya, guys. Ini mukanya lucu banget, sumpah. Lucu. Oke. Okay. Balon pori, muka cerdik, kata Bucin. Let's go. Gini kan? Iya. Push. Mana? Nih. Monitor ultra wide. Dapat combo dia. Giliran tuh sekarang, Cil. Gak mau kalah aku, Cil. Langsung ambil dia sih, Bucin. Oke, Bucin, kau langsung aja. Gayanya sama. Gimana? Gini yang tadi, Cil? Iya. Oke, bentar. Aku pilih dulu. Ini Bucin oke banget, guys. Aku pilih yang ileran nih. Aku pilih yang 3, 2, 1. Wah! Wais! Mau ada, Cil. Aku dapat apa nih, Cil? Ya, uang lagi! Uang 10 miliar, Cil. Wah! 20 ribu, Cil. Bucin dapat monitor, guys. Udah gitu 1 miliar ya dapat mobil apa? Kau udah keluar 1 miliar? Ada deh, sampai beli mobil. Ada deh, tapi pake beli mobil kayak mana, Bucin? Nih kita pilih sekarang ya, guys. Pokoknya mukanya jelek-jelek, nah. Nah! Ini kayaknya mantep nih, guys. Kau lihat ya. Nih, guys. Kalian lihat mukanya lagi kerung banget. Aku bakal pilih yang ini. Langsung saja gaya, Bucin. 3, 2, 1, go! Oke. Kita ambil. Guys, ini dia. Anggot. Dapat apa, Bu? RP 1 1 10.000. 10.000. Wah! Sama siapa? Yang anak 20.000, Cil. Ya, 10.000. Udah siap, kau? Siap. Let's go lah. Eh, pilih gaya dulu, ambil dulu jangan yang gitu ya, Cil. Pilih gaya dulu, pilih yang bagus, Cil. Pilih dulu lah, Cil. Yang mana? Let's go, ambil lah. Woi. Dapat gaya berdiri, guys. Satu kaki. Oke. Kayak gini ya? Iya, let's go lah. Sabar, pilih yang mana? Oh, yang ini marah. Yang mana? Marah. Yang marah? Ya. Guys, yang marah katanya Bucin. Let's go lah, Cil. 3, 2, 1. Udah. Wah, nah dia guys. Bisa dia. Bisa. Kalau nggak bisa, berarti udah gagal ya guys ya. 100.000! Wah! Lumayan. Oke lah, Cil. Aku langsung susah aja. Sabar dulu ya, Bucin. Bucin, ambil dulu duitnya 100.000 sana. Ayo, Bucin pilih yang mana? Aku akan pilih yang ini. Let's go lah. Muka sedih, muka terharu, guys. Oke lah, langsung saja aku pecahkan nih. Wuyak! Bucin, mana kau? Udah gagal ya, Cil. Gagal. Gak menang, gak boleh harusnya, Cil. Kita lihat. iPhone 12, Cil! Yes! Wah, mana dulu, Cil? Bapak, Cil. Gila. Bapak pulang langsung, Cil. Bapak, Cil! Oh, dapat 2, Bucin. Dapat 2, dia. Sekarang giliranku lah. Harusnya Bucin nggak dapet nih. Lihat mukanya dulu, Cil, yang lucu-lucu. Yang marah-marah. Nah, yang ini nih. Yang ini nih. Langsung aja lah. Jurus ulti.
aku langsung tunggu kekuatan dua pedang kecil. Dapat dua. Kita lihat yang mana. Berarti aku dapat dua aku nih. 1 juta. Ya dikit banget sih. Mana aku nih? Sama dapat PS 5. Gak deh, kita langsung tanda tangan selanjutnya. Tapi sisa balonnya lagi 2 nih, Bro. Siapa yang belum kita gunakan lagi 2. Kalian shoot aja, karena poster tadi langsung 2. Jadi kalian lah. Ini ada 2 senjata yang belum nih. Cil, gini aja Cil. Ini kan lagi 2 senjata. Blacksmith sama Hunter. Yang menang, kalian shoot pakai senjata Blacksmith. Yang kalah, pakai Hunter. Okay. Kalian shoot lah. Oke, okay, let's go. Langsung saja nih. On shoot! Yes! Blacksmith di tanganku! Yes! Bocil berarti panah, Bro. Sabar, latihan okay. Dulu. Ini sekali shoot ya. Kalau gak kena berarti giliran Frost Diamond. Jadi Frost Diamond punya kesempatan buat main, guys. Udah, Cil. Udah siap, Cil. Kau pilih gaya dulu. Aku pilih yang ini. Oke, okay, let's go. Gaya apa? Ya, gaya Superman. Let's go ya, Bocil. Ya, oke okay lah. Aku bakal pilih balon yang ini. Ngeledek-ngeledek ini pasti bagus isinya. Cil, kau lihat gaya Superman ku, Cil? Ya. 3, 2, 1. Yes! Gak kena. Gak kena. Oke, bocil sekarang. Gaya Enggak dapet kucil. Sekarang giliran kucil. Sekarang kau pegang panahnya. Kau pakai ini. Kena aku sekarang. Gaya bocil. Giliran Cross Diamond, guys. Pakai gaya saat. Kayak mana tadi gayanya? Gini. Oke. Udah siap? Cil, kau saksikanlah. Oke. Kita langsung buka, guys. Apple Watch. Yes. Yes. Apple Watch. Dapat. Oke. Ini. Lihat ya. Hunter. Lihat ya. Ah, apa enggak? Lihat bukannya. Giliran kau saksikan, aku akan mendapatkan 1 miliar sama seperti Cil. Yoi. Biar ke first day. 1 hour later. Oh lihat saya ya. Pada nonton nih, guys. Panah. Oh. Kita lihat apa yang dapat dia. Kita saksikan, Cil. Miliar. Miliar. Wow. Tapi miliar juga dia. Berarti kita seri, Cil. Aku pemenang, Cil. Aku banyak dapat duit, Cil. Iya, uangnya, Cil. Bocil dapat 1 miliar lumayan lah. Terus saya berbuat 1 miliar dapat HP, dapat laptop ya. Tapi enggak dapat ya. Laptop lupa ya, Bocil. HP yang malah aku dapat apa? HP. Bocil monitor. Oke, sini video kita kali kita bakal lanjutin lagi di next video. Jangan lupa kalian like video ini sampai akan 100.000 like lebih ya, guys ya. Dan jangan lupa juga kalian download game Ragnarok X Next Generation Frost Diamond tunggu kalian ya, guys ya. Kalian bisa download gamenya di App Store atau Google Play, guys. Dan mungkin sini video kita kali dan bisa kalian ketawa, guys. Kalian bisa pasti ketawa. Bye. Ya, bye Bruce. Bye-bye.